Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ba'd. Hadirin jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah atas segala kemudahan yang Allah berikan kepada kita. Allah izinkan kita kembali hadir berkumpul di dalam majlis yang mulia ini, melanjutkan kajian kita tahsin tilawah, memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Semoga dengan hadirnya kita kembali di dalam majlis ini mendatangkan rahmat dan berkah bagi kita semua, sehingga semakin hari semakin baik bacaan Al-Quran kita. Amin ya Rabbal Alamin. Baik, malam ini akan kita lanjutkan pembahasan kita berdasarkan surah At-Taghabun. Ya, setelah pertemuan yang lalu sudah kita selesaikan pada surah Al-Munafiqun. Insyaallah malam ini akan kita kaji bersama At-Taghabun ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Baik, mari kita awali dengan membaca ta'awud dan basmalah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yusabbihunillahi ma fis samawati wal ditekan membacanya. Saat menekan huruf ba di sini nampak sifat syiddah inhibasu jarayan shaut, tertahan aliran suara hurufnya. Yusabbi tertahan ya, suaranya putus dikarenakan makhrajnya tertutup dengan sempurna. Yusabbihu minallahi ma fis. Huruf sin bertasydid ditekan membacanya. Saat menekan huruf sin maka nampak sifat asfir, bunyi desis yang mengalir ya, hames nafas terlepas, asfir desis yang mengalir, fis, nah ini bunyi asfir ya, desis yang memanjang ini. Ma fis samawati ma wa, panjangnya seimbang. Ma wati wa ma fil ardh. Yang pertama di sini sempurnakan sifat ra terlebih dahulu. Ra sukun, sebelumnya ada fathah. Maka getarkan dengan getaran yang tafkhim, tebal. Ar, bukan r. Ya, setelah itu ditutup dengan huruf bot. Maka semakin terdengar lebih tebal lagi. Karena setelah ro tebal bertemu dengan huruf mod isti'da yang bunyinya tebal. Mo, mi, bu, bel, fil, arum, menutup pada makhraj mod, yaitu lidah bagian samping nempel pada gigi geraham bagian atas. Wa ma fil arum, tebal. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lahul lam sukun sifatnya tawasud jaraya dil juz'i lis saut, alirkan sebagian bunyi huruf lam, jangan ditahan atau dipantulkan.
lahul mulku, jangan ditahan ya, dan juga tidak boleh dipantulkan, lahul mulku, jangan, alirkan saja, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa wa huwa, himpun bibir ke depan sebelum mengucapkan wa, wa huwa ala kulli syai'in syai'in, dengungkan ketika kasrah tanwin bertemu dengan qaf ini ya, ikhfa, samarkan tanwin menuju makhraj huruf qaf, diiringi dengan bunyi dengung, dan dengungnya di sini sudah harus ditebalkan karena setelah tanwin ada huruf qaf yang sifatnya itu isti'la, bunyinya tebal, syai'in o akan seperti ini, o ti u, syai'in qadir, siap kepada huruf qaf, jadi jangan sekedar berdengung tapi ringan, syai'in qadir, ini masih ringan ya, ditebalkan, syai'in qadir, ditutup dengan huruf ra yang sebelumnya ada ya sukun dan sebelumnya ada kasrah, maka di sini ra-nya dibaca tertik, digetarkan dengan getaran yang tipis atau ringan, qadir, jangan ditebalkan, qadir. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Bersama. Huwallazi khalaqakum faminkum kafirun wa minkum mu'min. Dikuatkan ku agak melemah ya, karena qaf di sini sifatnya syiddah ya, tidak tercampur dengan hamas, maka dikuatkan tekanan hurufnya, khalaqa, jangan diucapkan dengan lemah, khalaqa ya, sedangkan setelahnya ada huruf kaf yang sebenarnya sifatnya sama-sama syiddah, namun kaf ini setelah syiddah juga ada sifat hamas, jadi agak sedikit lemah, tidak sekuat tekanan pada huruf o. Khalaqakum okum, bukan okum ya, bukan sama-sama dibaca qaf, atau sebaliknya juga sama-sama dibaca dengan lemah, sama-sama dibaca dengan huruf kaf, contohnya khalaqakum, nah, ini sama-sama dibaca kaf, maka bedakan tekanan qaf ya, yang murni tanpa hamas, sedangkan kaf ada syiddah juga ada hamas, sedikit lemah daripada pengucapan huruf qaf. Khalaqakum famin, dengungkan nun sukun bertemu kaf, ada bunyi eng ya, dengungnya ringan, faminkum kafiru, berdengung lagi ada dhammah tanwin bertemu waw idgham bi gunnah, kathiru wa minkum, berdengung lagi ada mim sukun bertemu mim idgham mithli atau idgham mimi, wa minkum mu'min, mu bersih ya, tertahan dengan sempurna hamzah sukun syiddah, mu'min, jangan mu'min ya, tidak mengalir huruf hamzah ya, likamali ghalbil makhraj, makhrajnya tertutup dengan sempurna sehingga suaranya tertahan, mu'min, wallahu bima ta'maluna basir, bersama wallahu bima ta'maluna basir, khalaqas samawati wal-ardha bil-haqqi wa sawwarakum fa ahsana suwarakum,
بالحق وصوركم فأحسن صوركم. خلقوا ya, tebalkan pengucapan kho ya, ada bunyi dengkur di tenggorokan, ada gesekan di akar lidah dan tenggorokan, dinding tenggorokan. Kho dan juga sifatnya istiqla ya, jadi bunyinya tebal, kho, jangan lembut. Holako, holako ini menjadi huruf yang ringan diucapkan, padahal sifatnya kho ini istiqla ya, huruf yang memiliki sifat istiqla tentu bunyinya tebal. Khalaqas samawati wal arda bil haqqi. Qaf juga demikian, ketika tasydid tertahan suara hurufnya, makhrajnya juga tertutup dengan sempurna, yaitu sifat syiddah ya. Bil haqqi wasawwarakum wasawwarakum, menekan huruf waw tasydid, bibir dihimpun sempurna. Wa sawwarakum fa ahsana suwarakum wa ilayhi al-masir. Wa ilayhi al-masir. Masli. Ya, ini harus dibedakan ya, cara pengucapan swad dengan sin. Sin yang sifatnya sofir, desis menyalir dengan diiringi sifat istifal, lidahnya tetap di bawah sehingga bunyinya tipis, si, me, si. Namun tidak pada huruf swad yang pengucapannya agak lebih berat karena diiringi dengan sifat istifal yang pangkal lidah terangkat ya, naik ketika mengucapkannya sehingga tebal bunyinya. Wo, ketika kasrah sui, sui ya, bukan si tetapi sui. Wa ilaihil masir. Sekali lagi, wa ilaihil masir. Baik. Ya لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ. يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَيَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا. Ya'lamu, ya, alirkan bunyi ain sukun ya, jangan tertahan. Ya'lamu, ya. Wa ya'lamu, berikutnya ain sukun, wa ya'lamu ya. Wa ya'lamu ma tusirru, ra tasydid ditekan, setelah itu ra-nya berdhammah, harakatnya dhammah, maka di sini pengucapannya tafkhim ya, tebal. Tusirru, tusirruna wa ma tu'alimun, bertemu dengan ain sukun kembali ya, ada tiga di sini, ya'lamu wa ya'lamu dan wa ma tu'alimun. Tu'a menekan di wasatul halqi, tenggorokan tengah. A'i au ba' وَمَا تُعْلِنُونَ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. وَاللَّهُ عَلِيمٌ. ضمه تنوين bertemu ba ya, ada hukum iqlab, membalik atau merubah, apa yang dirubah, dhamma tanwin ali mun ya, maka mun di sini kita rubah menjadi mi ya, bibir rapat dan sempurnakan bunyi dengungnya. Ali mun
sofnya tasydid, ya ditekan. Maka yang nampak pertama kali adalah sifat sofirnya, tius, ya bunyi desisnya memanjang. Setelah itu tebalkan pengucapan rasul bida tiusu tiusu su. Ya, tentu ini beda dengan huruf sin yang berdhamma. Se si su, nah, tipis kalau sin. Se si su tipis. Namun suat lebih tebal dari itu, bukan sekedar su tetapi su su bida tiusu tiusu. Ya, bisa dibedakan ge. Tisu dengan tiusu bida tiusu. Ditutup dengan huruf ro. Ro-nya di sini hukumnya tafkhim, ditebalkan subur, ditebalkan. Walaupun di situ ro-nya harokatnya kasrah suduri, namun di sini kasrahnya tidak dibaca karena waqaf, ya. Yang dilihat adalah huruf sebelum ro, yaitu ada bomba, ada waw sukun dan ada bomba, maka tafkhim hukumnya ditebalkan. Bidzatis-sudur. Alam ya'tikum naba'ul ladzina kafaru min qabl. Alam ya'tikum naba'ul tertutup dengan sempurna ya tikum naba'ul ladzina kafaru min ya, dengungnya menebal bertemu dengan huruf qaf, bukan sekedar min qabl min qabl. Sempurnakan qalqalah pada huruf ba, setelah itu ditutup dengan huruf lam, tampakkan sifat yaitu tawassut. La li lu bal bal miqabil qab qalqala, setelah itu al miqabil fadaqu wa bal amrihim wa lahum adhabun ali. Jangan lemah adzabun alim alim, sehingga mirip dengan pengucapan huruf alim adzab adzabun alim alim. Baik, sampai dengan ayat yang kelima. Selanjutnya kita baca satu-satu sambil kita koreksi.